Aku rasa hubungan rumah tangga kita sudah tidak sehat. Mengapa? Karena tidak ada kerjasama antara suami dan istri di rumah. Tujuan kita menikah adalah untuk bahagia, bukan untuk saling membalas atau menyakiti satu sama lain. Kita merasa trauma satu sama lain, sehingga ragu-ragu untuk memberikan cinta yang tulus dan mencintai dengan ugal-ugalan seperti dulu, karena rasa ketakutan akan khianati lagi satu sama lain. Terjadi ketidakdewasaan dalam berkomunikasi and menyelesaikan masalah sendiri. Ada juga keegoisan masing-masing yang sama-sama ingin dimengerti dan tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam rumah tangga. Kita, Pak, saling menghormati, mengambil keputusan sendiri, selalu sepihak tanpa ada keterbukaan antara suami dan istri, kesalahan yang terulang. Ini menyebabkan keadaan yang toksik. Semua hal toksik ini menghancurkan mental dan karakter anak dihancurkan oleh orang tua mereka sendiri.